What's up school fans, balik dengan gue Ki Padilla. Selamat siang semuanya, semoga semuanya kabarnya sehat-sehat aja hari ini. Dan hari ini gue ingin membuat mixtape highlights untuk Mario Davidson, pemain asal SMA Karangturi Semarang ini. Kayaknya fansnya cukup banyak nih kayak di channel gue. Gue setiap kali scroll down di comment section pasti ada yang ngomong, ayo dong kak bikin tentang Mario Davidson. Sebenarnya gue udah pernah interview dia dulu, Mario Davidson itu di Next In Line. Dia memang sedikit malu-malu anaknya, jadi interview nggak bisa terlalu panjang. Tapi yang pasti kalau di lapangan, game dia nggak malu-malu sama sekali. Dia sangat eksplosif banget. Menurut gue tuh dia juga pure scorer. 3 point-nya sangat mematikan sekali. Kita udah lihat beberapa kali 3 point-nya dia bisa membawa timnya dia menang. Dan lalu pergerakannya dia tuh sangat shifty banget menurut gue sih. Apa ya bahasa Indonesia shifty ya? Mungkin boleh dibilang lincah ya. Dan tuh enak banget ya, pokoknya ngeliat dia di lapangan pergerakannya tuh bener smooth juga. Jadi ini salah satu calon pemain masa depan Indonesia juga. Dan yang boleh gue bilang, ada satu bagian game dia yang sangat underrated, yaitu passing game dia. Gue beberapa kali lihat dia di DBL camp, menurut gue court vision-nya dia bagus banget dan juga timing dia passing itu juga cukup oke. Jadi ini menurut gue bagian game dia yang sangat underrated, yaitu passing game dia. Oke, Mario Davidson ini udah ada sangat berpengalaman, sudah pernah membela tim nasional junior juga, kemarinnya di BSD, udah dua kali ikut DBL camp, DBL All Star, dan juga kayak udah juara DBL, membawa sekolahnya beberapa kali juga. Jadi menurut gue ini adalah salah satu aset negara juga, dan juga mungkin dia adalah pemain SMA terbaik saat ini di Semarang. Wah, bentar lagi lulus nih, kita udah tinggal tunggu aja. Dia mau ke kampus di mana, tapi gue dengar-dengar kayaknya nggak akan ke Jakarta, jadi akan di Pulau Jawa deket-deket situ mungkin. Jadi kita tunggu aja nanti konfirmasinya. Tapi yang pasti yang gue sangat tunggu-tunggu adalah untuk Mario Davidson masuk ke IBL nih, wah, mengejar kokonya yaitu Andre Adriano dari Satya Wacana Salatiga. Apakah mereka akan setim atau mereka akan menjadi rival nantinya? Wah, ini kayak akan seru banget sih storyline-nya kalau nanti Mario udah masuk ke IBL. So guys, itu aja intro dari gue. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe and also support channel ini terus. Thank you banget guys for watching. I'll see you guys next video. Enjoy the mixtape highlights.